Oke, menu aku kali ini ada sosis yang ukurannya kecil-kecil gini dan aku oseng tadi pakai bumbu mercon, guys. Ini untuk sosisnya totalnya ada kurang lebih 30 bijian, guys. Jadi lumayan banyak lah, dan ada nasinya juga, guys. Terus ini aku bakal makannya bareng timun ya biar makin seger. Ini taruh di sini, guys, timunnya, dan ada kerupuk juga nih. Ntar aku bakal makan pakai kerupuk biar tambah enak. Tapi sebelum mulai makan aku bakalan minum dulu, guys, minum teh korat. Jadi buat yang nggak tahu ya, guys, ini teh korat yang aku minum ini khasiatnya itu bagus banget, guys, untuk membantu menurunkan kadar kolesterol, asam urat, darah tinggi, lemak darah, dan masih banyak lagi manfaat yang bagus banget yang terkandung dalam produk herbal korat ini, guys. Ini yang berupa teh korat dan ada juga yang berupa madu korat. Ini, guys, madu korat dan juga teh korat. Aku itu selalu rutin konsumsi produk herbal korat ini, guys, karena aku itu kan sering banget yang namanya bikin konten makan makanan yang nggak sehat ya, guys, yang berlemak tinggi, berkolesterol tinggi, yang berdaging. Jadi aku wajib banget jaga kesehatan tubuh aku, guys, dengan cara yang namanya rutin olahraga dan juga rutin konsumsi produk herbal korat ini, guys. Buat yang pengen beli, nanti aku bakal cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi ya, guys. Tenang aja, produk herbal korat ini udah terdaftar di BPOM dan halal MUI juga. Apalagi banyak banget testimoni yang udah membuktikannya, guys, dari kalangan selebritis, ustadz-ustadz ternama di Indonesia, dokter-dokter. Sedikit contohnya, ini ada Dr. Tirta, Indro Warkop, Ustadz Solmed, Liliana Natsir, dan masih banyak lagi yang udah membuktikan produk herbal korat ini benar-benar ampuh banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara menurunkan kadar-kadar yang aku sebutin tadi, guys. Oke, ini aku bakal taruh di sebelah dulu ya, guys. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya, guys. Oke, yuk, guys, kita sikat. Aku cobain dari sosis sekali ya. Ini, guys, sosis koktail. Yuk, sikat. Enak banget. Guys, makan pakai nasi. Wah, the best nih, guys, enak banget lagi, guys, pakai nasi sosis. Wah, pedesnya pedes-pedes nikmat ya, guys, jadi nggak yang nyiksa banget. Ini sosisnya enak banget loh, guys. Sosis koktail, dagingnya padat.
Wah. Super mantap, super kenyang, seperti biasa. Pedasnya pedas nikmat, nggak nyakitin, suksesnya juga enak. Dan segini dulu guys video aku kali ini, buat yang udah nonton sampai akhir, seperti biasa aku ucapin terima kasih banyak udah selalu support channel ini guys. Sampai jumpa lagi di video mukbang atau kulineran aku selanjutnya. Thank you, bye.